Inilah empat pemain bola Indonesia yang meninggal dunia saat bertanding di lapangan. Yang pertama, Eri Irianto. Pemain Persebaya ini meninggal dunia karena bertabrakan dengan pemain PSIM Yogyakarta yang mengakibatkan ia pingsan dan terkena serangan jantung. Yang kedua, Akli Fairuz. Pemain asal Banda Aceh ini meninggal dunia karena tendangan dari kiper lawan yang mengenai ulu hatinya sehingga kantung kemihnya pecah. Yang ketiga, Jumadi Abdi. Pemain yang satu ini meninggal dunia akibat tendangan pemain lawan yang mengenai perutnya sehingga mengakibatkan infeksi di sebagian organ vital dalam perutnya, dan dia tidak terselamatkan sehingga meninggal dunia. Yang keempat, Khoirul Huda. Kiper dari Persela Lamongan ini meninggal dunia saat menyelamatkan bola. Ia berbenturan dengan rekannya yang mengakibatkan ia terjatuh dan sesak napas dan meninggal dunia.